Campur bangka. Tadi kan bangka cuma hanya 4 orang doang, jadi saya susah buat ACC-nya. Atau kalau enggak dari Purbalingga aja, gabung ke Purbalingga. Tuh, pada minta bergabung tuh Mbak Ismi. Sorry, tadi kena telepon, makanya langsung keluar dari Instagram. Mbak Ismi. Iya, Pak. Nah, Mbak Santi udah bergabung. Terus, Bengkulu. Apa ini maksimal 4 ya? Maksimal 4, Pak. Mas. Pak, udah lagi sama saya lagi. Suaranya jelas ya, teman-teman. Oke. Saya sudah bisa sepertinya sama Mbak Ismi boleh. Ini aku simulasinya sama Pak Bas ini. Pak Basuki, suara saya kedengaran enggak? Halo. Kedengaran, Mbak. Sip, pakai telur. Halo, Pak Basuki. Ini kamera saya agak jelek apa ya? Jelas enggak? Kameranya jelas enggak, Mbak Santi? Halo, Mbak Ismi. Halo, Mbak Santi. Ya, sama aku. Kita rampok. Halo. Ini biasanya apa? Aku cek sound dulu ya. Tambahkan tangan. Oke. Karena saya enggak dengar ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Imam Muslimin dari rumah BUMN Purbalingga ya. Asli orang apa? Orang apa? Ora kepenak. Ini separoh tok ini. Separoh ini. Nah, ya. Kedengaran, Mas Yazi, Mbak Ismi? Paham lah ya? Udah paham? Udah pernah live? Besar, bingung sih?
Perdana, Pak Mas. Blur, Mas Imam, blur. Kalau Mas Jadi itu data biasa di depan layar, jadi enggak ini ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Imam Muslimin dari rumah BUMN Purbalingga. Asli wong ngapak, ora ngapak, ora kepenak ya. Seperti biasa, kita dari rumah BUMN Purbalingga itu setiap hari Jumat kita selalu mengadakan bazar online ya, untuk khusus untuk para pelaku UMKM Purbalingga. Ya, seperti itu ya. Jadi yang pertama intinya pembukaan, kemudian ada bahasa daerah khas masing-masing lah ya. Kalau dari Purbalingga kan karena wong apak ya, jadinya orang apak, ora kepenak. Kembali lagi bersama saya. Ya, yuk kita praktek satu-satu ya, dari Mbak Ismi atau Mas Jeldi atau Mbak Santi. Kamera ya. Ya udah potret semua. Kurang ngatur. Mbak Santi. Ayo Mbak Santi yuk, let's go. Action. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RW 7. Ya, next. Udah kayak gitu aja Mbak Santi. Lagi. Ya, cuman potong. Coba Mbak Santi ulangi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari RB 7 Una-Una akan melangsungkan bazar online seperti biasa di siang hari ini. Ya. Halo Mbak Santi, udah cukup. Mbak Santi udah. Iya, udah. Cukup suaranya Bahasa daerahnya apa, Mbak? Bahasa daerahnya apa, Mbak? Bahasa daerahnya. Kan itu kan bazar online, itu kan di host untuk pelaku untuk menyapa orang dengan bahasa daerah. Halo. Sendiri kayak gitu loh. Halo. Bahasa daerahnya cuma orang lagi iko bahasa. Nah, itu apa tuh artinya tuh? Kita semua lagi bakar begitu Imam. Oh, iya. Kalau slogan daerah ada enggak slogan daerah? Mbak Santi. Mbak Santi. Slogan daerah ada enggak? Slogan daerah. Ya. Mungkin bisa ya, itu kan sebenarnya agar kita lebih rileks aja kalau yang bahasa-bahasa kayak gitu di depan kamera, biar kita lebih rileks kayak gitu loh. Soalnya kalau dari awal kita pembawaannya sepaneng kan kayaknya kurang rileks juga kayak gitu ya. Kaku lah, sepaneng, kaku, tegang, nervous. Mas ya.
Gitu. Ya, jadi relax gitu loh. Terus kalau Mbak Santi ini kan kayaknya masih mungkin satu kurang jam terbang ya, jam terbang di depan kamera. Jadinya mungkin bahasanya masih terlalu kaku kayak gitu. Belum lancar kayak gitu. Gimana? Tadi kan juga bikin kaku, kadang putus. Oh iya. Kadang sinyal juga ya. Sinyal juga kadang bikin kaku gitu sinyal. Jadi banyak ya. Potong-potong. Coba ulangi lagi, Mbak. Satu, dua, tiga, action. Ya, assalamualaikum. Kami dari RB Tujuhina Una akan mengikuti bazar online untuk siang hari ini. Kami semua ikut bazar online. Oke. Sekarang Mbak Ismi, coba Mbak Ismi. Halo, assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Kami dari Rumah BUMN Kepulauan Seribu. Di sini kami ingin menawarkan produk UMKM binaan kami, yaitu apa namanya ini? Ngalir. Cumi ngalir. Cumi ngalir. Cumi ngalir. Itu makanan, Mbak? Iya, ini makanan, Pak. Kayak pinus kayak gitu. Ini terbuat dari daging cumi, terus kayak terigu dan bahan-bahan lainnya juga gitu. Dan ini apa namanya? Sangat cocok dijadikan cemilan saat beristirahat kerja gitu, terus nyemil-nyemil lagi santai-santai nonton drakor gitu. Ini mending kita konsepnya sekalian bazar aja ya, sekalian kita memperkenalkan produknya masing-masing gitu aja ya. Oke Pak. Siap, Pak. Begitu ya. Oke. Dimulai dari Rumah BUMN Purbalingga ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eka Muslimin dari Rumah BUMN Purbalingga. Orang apak, orang kepenak ya. Siang hari ini kita bergabung bersama Rumah BUMN dari Kepulauan Seribu. Ada Mbak Ismi. Saya halo Mbak Ismi. Oke, kemudian dari Tojo Una-Una. Saya halo Mbak Santi. Kemudian dari Rumah BUMN Sanggau. Halo. Jeli. Ya, ya. Kepada para pemirsa Rumah BUMN, kita kolaborasi 4 Rumah BUMN akan mengadakan bazar online ya. Bazar online ini kita akan memperkenalkan produk kita masing-masing dari Rumah BUMN masing-masing. Tentunya ini produk unggulan ya, produk binaan dari Rumah BUMN Purbalingga ya. Oke. Yang pertama kita perkenalkan dulu dari Kepulauan Seribu ya, Mbak Ismi silakan memperkenalkan diri, kemudian produknya itu apa, serta manfaat serta keunggulannya apa, dan promosinya apa ini, silakan Mbak Ismi. Halo, selamat pagi semuanya, perkenalkan. Pagi. Dari Kepulauan Seribu. Di sini saya ingin menawarkan beberapa produk UKM kami. Yang pertama ini adalah cumi ngalir, stick cumi ngalir terus ya gini ya. Dan ini adalah salah satu cemilan unggulan dari Rumah BUMN Kepulauan Seribu. Stick cumi ini terbuat dari daging cumi asli tangkapan
nelayan dari Kepulauan Seribu, salah satunya itu Pulau Panggang. Ini itu pros dijadikan cemilan saat apa itu istirahat kerja, nonton drakor, terus nyampai nyantai kayak gitu. Dari sini dijual seharga 10.000 saja. 10.000 rupiah. Dapat dinikmati semuanya. Kalau misalkan makan stik cemilan ini, nanti insya Allah mengalir seperti air. Iya. Terima kasih Mbak Ismi. Ada apalagi Mbak Ismi? Tas terbuat dari tali pur. Ini tas ini sangat cantik. Misalkan ibu-ibu semua, terus sobat makan semuanya ingin berbelanja kemari gitu, terus liburan arisan gitu, itu sangat bisa menjadikan aksesoris sobat makan semua. Dan ini dibanderol seharga 250.000 saja. Ayo ibu-ibu semuanya, silakan dibeli di bawah semuanya. Ini salah satu produk unggulan kami juga. Dan terakhir yaitu ini apa namanya seribu masker. Kalau susah kan sekarang lagi pandemi gitu kan, terus kan kita harus di mobil lagi memakai masker daripada copot lepas mungkin pakai gitu. Jadi kalau misalkan mau makan tinggal dikalungin aja maskernya. Ini switchnya sangat cantik dan ini apa namanya buatan kami juga. Ayo semuanya dibeli. Satu strip ini seharga 5.000 saja. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sangat semangat sekali ini Mbak Ismi ya. Produknya sangat menarik juga. Itu asli dari cumi ya tadi ya, cumi ngalir gitu. Itu berapa gram Mbak Ismi? Kenapa Pak? Berapa gram yang cumi makanan ringannya itu? 150 gram. Harganya 10.000. Iya, 10.000 saja Pak, murah. Iya, itu sangat murah sekali, 150 gram harganya 10.000 dengan nilai gizi yang tinggi tentunya ya. Kalau cumi kan mempunyai gizi yang bagus ya. Itu uset, vitaminnya sangat tinggi. Jadi ini cocok untuk semua kalangan apalagi anak-anak ya, Mbak ya. Iya, Pak. Ayo diborong semuanya, diborong cumi ngalir-ngalir. Iya. 150.000 ya, silakan pada para pemirsa Instagram ini ya, silakan itu bisa DM langsung ke IG-nya Rumah Kepulauan Seribu ya, Rumah BUMN Kepulauan Seribu @rumahbumn.kep1000 Kep1000 ya Mbak ya. Iya Pak, benar. Nah itu tadi untuk rajutannya, tas rajutan itu harganya berapa itu Mbak? 200.000 ya? Ini seharga 250.000 saja Pak. Kalau misalkan Bapak beli di Jogja ini bisa sampai jutaan rupiah Pak. Tapi kalau misalkan hanya 250.000 saja Pak. Itu bahannya bisa, dari apa Mbak? Bahannya? Bisa Pak, jadi 200.000. Kalau misalkan Bapak beli sekarang 200.000. Jadi 500.000 Pak. 500.000? 200. Oh 200 ya. 200.000. Itu buat bisa buat tempat apa aja Mbak? Bisa buat arisan, jalan-jalan Pak. Istri Bapak mau holiday weekend. Kalau istri saya bulan madu lagi gimana ini? Boleh Pak, sangat boleh ini Pak.
Itu bisa nyimpan ini, bisa menyimpan enggak anu ini? Bisa, Pak. Tasnya. Bisa buat HP. Bisa buat menyimpan dompet, bisa buat menyimpan kenangan bersama mantan enggak? Bisa, Pak, bisa. Luar biasa sekali. 200.000 ya. 200.000 ya, Mbak ya. Kemudian yang tadi konektor ya, Mbak? Konektor ya, Mbak? Ini masker, masker, Pak. Konektor ya? Iya. Konektornya. Itu 5.000, Mbak. 10.000. Oh, 10.000. Itu bahannya dari apa, Mbak, konektornya? Dari kain atau dari karet? Tali juga, tali. Dari tali kur, terus ininya manik-manik, Pak. Manik-manik. Oh, variasi ya. Ada variasinya ya. Gitu ya. Biar lebih cantik ya dipakai. Ya, oh, itu berarti... Manik, khusus buat cewek-cewek ya? Buat anaknya, buat istrinya, buat istri juga mau. Oke, oke para pemirsa, ayo pemirsa Instagram, silakan diborong-diborong, mumpung bazar online ini lagi promo ya. Promo ya Mbak Ismi ya, ada promonya ya Mbak ya? Ada promonya, kalau beli sekarang jadi 5.000, Mbak. 5.000, luar biasa. Itu konektornya bisa ngonekin hati aku ke kamu enggak? Ah. Apa hati Bapak, Bapak mau istrinya nambah lagi juga bisa, Pak. Oke, manfaatnya sangat banyak sekali ya. Dari tas itu bisa menyimpan kenangan bersama mantan. Kemudian ada, iya, ada konektor itu bisa mengonekkan hatiku dan hatimu. Luar biasa sekali. Dan harganya sangat terjangkau dan murah sekali ya. Kemudian tadi ada keripik. Ada cemilan makanan dari cumi-cumi-cumi yang vitaminnya sangat tinggi sekali, baik dimakan untuk anak-anak ataupun orang dewasa, sampai anak orang tua jompo pun masih bisa ya. Wah, kok ini layar saya ini gimana ini? Ya, oke, kita terima kasih Mbak Ismi. Saya sedang di ini nih, lagi di pantai tadi ini. Terima kasih Mbak Ismi. Ini sangat bagus sekali. Tepuk tangan buat Mbak Ismi. Oh, mudah-mudahan hari ini laris manis ya. Nanti kabar-kabar aja Mbak Ismi. Nanti kita borong itu tasnya, kita borong itu cuminya, kita borong itu konektornya. Ya, aku juga mau borong hatinya Mbak Ismi juga. Oke, kita next lagi setelah kita dari Kepulauan Seribu, kita langsung terbang ke Tojo Una Una. Ya, balik lagi bersama Mbak Santi. Mbak Santi, cek sound Mbak Santi. Iya. Halo Mbak Santi. Mbak Santi cantik sekali hari ini. Mulai ya. Oke Mbak Santi, silakan. Apa produknya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil produk dari upaya binaan kami yang ada di Tojo Una-Una, yaitu Saraba Instan. Ini Saraba Instan Mo Saraba. Waduh, enak kayaknya itu. Enak itu. Ya. Mimo Saraba ini dia isinya 200 gram. 200 gram itu. Harganya cuma 30.000, Mas.
30.000. Tahan lama ini, Mas. Itu manfaatnya apa, Mbak Santi? Manfaatnya apa, Mbak, itu Mbak Santi? Menyehatkan badan. Dan karena di sini ada kandungan jahenya sama sama sarabannya sih. Sama gula arennya. Gula aren ya. Iya. Jadi ini komposisinya aman ya, herbal semua ya. Aman. Aman, aman dikonsumsi para yang sudah dewasa untuk menghangatkan badan ini bisa juga, Mas. Iya. Ya. Apalagi dikonsumsi pas dingin-dingin kayak gini ya, Mbak. Ini di kamera ya, saya ada salju ya, ini. Harganya terjangkau juga, Mas, dengan 30. Harganya berapa, Mbak? 30.200 gram. 30.200 gram itu bisa buat ya, berapa gelas, Mbak? Iya, bisa dapat 10 gelas. Aduh. 10 gelas. Bisa buat 10 gelas ya, Mbak ya? Iya, Mas. Iya, murah sekali ini ya. 200 gram 30.000 bisa buat satu keluarga kalau misal sedang iya, kumpul-kumpul pas lagi kedinginan semua. Nanti bisa dibuatkan itu. Apa? Lain, Mas. Tadi mereknya apa, Mbak Santi? Mimo Saraba. Apa tuh? Mommy Mimo Saraba. Mimo Saraba. Mimo Saraba. Iya. Mimo Saraba. Bisa didapatkan di mana, Mbak? Ada di marketplace atau di Facebook? Ya, marketplace ada di seputaran Tegal Una-Una itu banyak di minimarketnya ada juga. Ya. Di marketplace ada ya, Mbak ya? Lagi, Mas. Apa itu? Kita punya produk lain. Ini apa namanya? Sambal roa. Sambal roa. Sambal roa dari ikan ikan kecil. Ikan kecil itu digiling kayak digiling begitu dicampurkan sambal. Jadi dia tahan itu, Mas. Ini sambelnya bentuknya kayak apa? Sambelnya, cabenya bentuknya cabai biasa atau gimana, Mbak itu? Iya, cabai rawit, cabai kecil dicampur sama ini. Sama ikan roanya. Roa. Iya, ikan roa. Sambel. Iya, 200 gram juga roa. Ini, Mas. Roa itu apa, Mbak? Roa. Ikan. Oh, ikan. Ikan kecil yang agak panjang-panjang itu, Mas. Kayak ikan teri enggak? Beda ya? Enggak. Kalau ikan teri kecil sekali, Mas. Ini ikannya. Mbak, kalau dari Sangga mau pesan, bisa kirim enggak ke Sangga? Bisa dong. Sangga mau pesan. Luar biasa, Mas. Mas Jeldi ini kayaknya seneng yang pedes-pedes ini. Ya susah. Ya. Tambah cabai itu ibaratkan hidup tambah pasangan, Mas. Waduh. Kalau nggak pedes nggak berasa, Mas ya. Ah, kalau berasa makanannya kalau nggak pedes. Kurang nampol buat Mas Zildi itu. Biasanya ya, kalau saya itu, makan itu sambil nampol-nampol. Kita punya trap masker. Mas, ini yang biasa pakai ini. Pakai bunga-bunga dia. Bahannya konektor juga, Mbak. Manik-manik. Iya, konektor masker. Ah, sama bisa, kayak Kepulauan Seribu ya. Iya, taruh nama. Pakai nama juga bisa. Ini bisa pakai nama juga. Harganya terjangkau juga, Mas. Berapa ini itu harganya? Ini kalau pakai nama cuma 20.000. Kalau yang tadi ini 15, tapi hari ini dia promo 10.000 kalau yang ini. 10.000. Promonya 10.000 kalau yang pakai nama. 15 jadi 10.000. Iya. Kalau yang pakai nama jadi 15. Oh, jadi 15 ya. Wah, keren. Iya. Jadi diborong. Cantik tuh buat
Mbak Ismi tuh. Ya, tukeran ya. Istrinya, anaknya. Untuk mantannya juga boleh, Mas. Ya, makasih Mas Imam, silakan diborong. Oke, sama-sama Mbak Santi. Semoga ya. Pasar siang hari ini laris, mudah-mudahan ada yang beli. Nanti ditunggu Mas Jeldi. Di marketplace ada tuh ya Mas Jeldi. Heeh, itu kan Sanggo sama Tojo Una-Una deket ya? Kalau di Peta cuma 2 cm aja Mas, di Peta. 2 cm. Di Peta juga ya. Aduh, koneksi. Orbit. Orbit. Nyambung orbit. Ini datang melebu yang sudah di online. Oke Mbak Santi, terima kasih atas produk-produknya ya, sekalian. Ini koneksi saya agak jelek juga ini ternyata. Oke, yang ketiga kita ada kita meluncur ke rumah BUMN Sanggau ya. Kita meluncur. Oke, selamat siang Mas Jeldi. Bagaimana kabarnya Mas Jeldi? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat UMKM dimanapun berada. Di kedepan kali ini kita dari rumah BUMN akan perkenalkan berbagai macam produk dari rumah BUMN Sanggau. Nah, pada kesempatan kali ini produk pertama izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu sebelum saya memperkenalkan produk-produk kami. Nah, perkenalkan, nama saya itu Penjeli dari rumah BUMN Sanggau, salah satu fasilitator yang mendampingi khususnya dalam bidang kemudian dalam bidang bazar dan sebagainya berkaitan dengan pendampingan UMKM. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari rumah BUMN Sanggau akan mempresentasikan sekaligus promosi produk-produk unggulan dari rumah BUMN Sanggau. Nah, yang pertama adalah produk tas Tiger. Nah, produk ini merupakan salah satu produk yang bersama dengan Kepulauan Seribu. Nah, tas talikur ini terbuat dari talikur ya, terbuat dari talikur. Kemudian untuk ukurannya sendiri itu 2 mm, ukuran talinya itu 2 mm. Kemudian untuk ukuran dimensinya secara luas ada yang 20 panjangnya itu 20 cm, kemudian tingginya adalah 12 cm. Nah, ini yang paling kecil teman-teman, tempat UMKM. Ada juga ukuran yang sangat besar ya, ini ukurannya ya. Ini adalah produk ya, ukurannya cukup besar. Ini ada macam jenis dan ukurannya, tinggal dipilih saja sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kapasitas ya, mau buat barang apa gitu. Kemudian untuk harganya cukup murah sekali, harga merakyat produk pejabat ya. Harga merakyat produk pejabat untuk hari ini diskon 5% untuk semua barang ya. Semua produk unggulan dari rumah. Kemudian dari segi kelemahannya, memang produk ini untuk pembuatannya memakan waktu cukup lama dan perlu ketelitian yang khusus pada produk ini. Kemudian dari segi unggulannya, produk ini sangat kuat ya. Sobat UMKM bisa lihat cukup berat, ini mampu ya. Mampu membawa produk-produk yang cukup berat yang nantinya tidak mudah, yang pasti tidak mudah rusak ataupun tidak mudah patah dan sebagainya. Nah, untuk pilihan warnanya ada banyak macam jenisnya, tergantung dari kebutuhan dari sebuah UMKM maunya yang mana gitu kan. Nah,
kita mengeluarkan ada produk yang berwarna. Orang Bengkulu ya tahu lah kalau orang Bengkulu asli berwarna ungu, orang warna kuning, ya. Kalau orang Bengkulu. Oke, okay, sebentar Mas Zeldi, sebentar Mas Zeldi, ini ada Mas Berta masuk ya, agak suaranya. Ya, Mas, nanti ya ini. Iya ini Mas Zeldi lagi. Iya, ini nanti gantian. Nanti yang terakhir Mas Adi dari Bengkulu. Suara okay. Aku jelas. Jelas banget, jelas banget. Makanya ini Mas Zeldi lagi ini dulu lagi mempromosikan. Oke, okay? Kita dengarkan. Yuk, mari lanjutkan Mas Zeldi. Oke, okay. Untuk produk kami itu ada banyak banyak macam varian warna ya. Mulai dari yang tadi saya sebutkan warna orange plus hitam, kemudian warna kuning plus ungu dan warna ungu plus dengan manik-maniknya. Nah yang ini kita bisa pakai dua cara ya, bisa dengan cara digantung, juga bisa juga dengan cara digendong seperti ini. Ya. Nah ini fungsinya ada dua fungsi, satu produk punya dua fungsi. Buruan. Yang beli sekarang juga ya, ada diskon khusus untuk produk-produk bulan lima bulan tanggal yang khusus hari ini saja ya. Oke, untuk produk yang kedua adalah celengan. Nah celengan ini terbuat dari kain flanel ya, jadi buat mas atau mbak yang tabungan nikah ya, tabungan nikah dengan pacarnya atau dengan pasangan bisa membeli dengan tetangga ya. Kemudian juga ini ada banyak macam jenisnya, modelnya bisa disesuaikan dengan kemauan dari mas dan mbak sobat UMKM. Ini adalah Spiderman. Nah Spiderman. Ini produknya dari Biaksa, Biaksa. Ini yang ketiga ini adalah produk sama juga tabungan, celengan juga. Ini ada banyak macam jenis variannya, varian warna, kemudian dari segi ukuran, kemudian dari segi gambarnya, ya. Ini ketiga, ya. Keren, keren. Nah jadi buat mas dan mbak sobat UMKM yang mau nabung untuk tabungan nikah ya, saya rekomendasi banget untuk beli ini untuk tabungan nikah ya. Oke okay? Ya untuk harganya itu kisaran 30.000 sampai 60.000 rupiah, tergantung dari ukurannya, tergantung dari variannya dan jenis gambar ya. Oke okay. Mendapatkan diskon khusus hari ini 5%. Jadi mas dan mbak pembelian UMKM buruan juga dapat 5%. Oke, okay, next selanjutnya ada produk UMKM 3. Ini adalah produk salah satu produk yang kita ikut sertakan dalam inkubasi salah satu produk pembelian rumah bulan tanggal. Lidi sawit, jadi ini adalah produk dari lidi sawit. Terbuat dari sawit yang dari karena rotan sampai sekarang ini sulit untuk dicari. Jadi kita buat inovasi, kreativitas. Kita buat bahannya akan lidi sawit. Nah, untuk produk ini harganya cukup murah teman-teman. Ini bisa diganti dengan piring plastik ya, mengurangi dua beli plastik ya. Terutama yang masih sering menggunakan plastik, sekarang beralih sekarang juga ke produk ini. Karena produk ini semuanya alami ya. Dari bahannya, kemudian dari pewarnaannya, semuanya alami tanpa dicampur bahan kimia sedikit pun. Ya, produk ini sendiri ukurannya bermacam macam ya. Ada yang 20 cm, ada yang 30 cm, ada juga yang bisa digunakan untuk tempat naruh buah ya. Ada tempat naruh buah, kemudian juga bisa digunakan untuk tempat nasi yang biasa sering kita temui di acara pernikahan ya. Khusus di Kalimantan Barat atau Kalimantan itu biasanya menggunakan piring seperti ini untuk acara nikahan. Piring
tapi dengan kertas minyak. Ya, kertas minyak, betul. Jadi campur dengan kertas minyak gitu. Jadi buat apa? Orang Indonesia bisa menggunakan ini untuk dalam kegiatan acara secara resmi untuk formal. Kemudian pada ini unggulannya tahan lama dan tidak mudah berjamur ya, tidak kuat yang pasti karena ini terbuat dari kirim bibit sabit pilihan yang kurangnya 5 sampai 10 tahun baru bisa menggunakan kirim ini. Mulai warnanya hanya warna ini saja karena warna tidak menggunakan pewarna alami yaitu pewarna kimia, campur pelabas dan sebagainya. Ini alamanya warnanya alami. Alami memang benar-benar dari hutan. Jadi kita tidak bercampur aduk dengan bahan-bahan kimia. Jadi amanlah untuk digunakan tempat untuk menyimpan buah ataupun menyimpan makanan. Gitu. Untuk harganya mulai dari Rp120.000 sampai Rp150.000 per lusin ya, per lusin. Dan diskon untuk hari ini juga. Hari ini ada diskon khusus. Harga merakyat produk pejabat. Nah, oke. Okay. Selanjutnya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan produk-produk dari UMKM yang ada di rumah Bebon Tanggal. Jadi buat teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai produk ini dan berminat untuk membeli, silakan ke bebon.tanggal. Nah, atau hubungi di 08-123-517-7115. Saya ulangi lagi, 08-123-517-7115. Oke, okay. Mungkin sekian ya dari rumah BUMN Sanggau. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, khususnya dari rumah BUMN yang lain. Kalau ingin bertanya mengenai produk kami, silakan kami beri waktu. Saya kembalikan lagi ke host Mas Imam. Terima kasih Mas Imam. Oke, terima kasih Mas Jeldi dari Rumah BUMN Sanggau. Kemudian selamat datang kepada Rumah BUMN Ngawi. Ini perkenalkan ya, ini kami dari Rumah BUMN dari berbagai kota ya, dari berbagai kota kolaborasi ya. Dan itu bagus sekali. Produk pejabat harga merakyat ya Mas Jeldi, produk pejabat harga merakyat ini luar biasa sekali. Ini pejabat perlu tahu ini biar pada borong ini karena harganya merakyat ini. Nah itu terkait tadi udah tas ya Mas, tas kemudian ada celengan. Kemudian ada piring itu piring lidi, Mas. Iya, ini piring awalnya dulu itu pembuatannya dari rotan, Mas. Karena rotan sekarang kan untuk di khususnya di Kalimantan ini susah untuk dicari, langka istilahnya. Nah, kita pastikan gimana membuat piring lidi itu ada, sedangkan bahannya nggak ada. Oke, kita pastikan menggunakan lidi dari sawit, kelapa sawit. Lidi dari sawit ya, lidi dari kelapa sawit ya. Ini bentuknya anyaman dari UMKM kita dan ini juga merupakan salah satu produk unggulan dari rumah BUMN Sanggau dan kita dari rumah BUMN terus mensupport UMKM buat produk ini lebih banyak lagi. Karena untuk permintaan rumah BUMN Sanggau lidi ini cukup tinggi Mas, ya cukup tinggi. Khususnya di bagian lokal dulu, di lokal rumah BUMN Sanggau ini, khususnya di daerah Kalimantan Barat, tinggi permintaannya. Gitu. Itu harganya satu lusin berapa Mas Jeldi? Rp120.000 sampai Rp150.000 satu lusin. Untuk hari ini ada diskon khusus 5%. Ya. 5% jadi berapa itu kalau satu lusin? Nanti kita lebih lanjutnya akan menghubungi kami via DM. Oke. Bisa DM ya ke rumah BUMN Sanggau ya. @ rumah BUMN.sanggau ya dengan
Mas Jeldi yang ganteng-ganteng, super ganteng sekali. Ya, ini murah, sangat-sangat murah ya, karena kita sedang mengadakan bazar online dan banyak sekali promonya dari masing-masing kota ya. Setelah tadi Kepulauan Seribu, kemudian kita lanjut ke Tojo Una-Una, kemudian ke Sanggau. Nah, yang terakhir ini kita mau jalan-jalan lagi ke rumah BUMN Bengkulu. Bengkulu, Mas Dayat. Halo Mas Dayat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Mas Dayat ya. Mas Dayat ini dari rumah BUMN Bengkulu ya. Silakan. Punya produk apa ini yang mau diberikan kepada kami-kami ini, Mas Dayat? Silakan. Ini saya langsung aja, Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Dari rumah BUMN Bengkulu. Kalau slogannya Bengkulu itu Bengkulu Tampoha. Tampoha itu Bengkulu. Mantap. Bengkulu apa, Mas? Tampongan. Nah, kira-kira gitu lah, Mas. Nanti aku cek Mas di bawah, Mas, sama Mas. Wah, wow, oke. Okay. Bengkulu Tampongan gitu ya. Ya, jadi kalau pertama itu yang kami bawa itu ada gantian sama jeruk kalau belum ada masuk. Jadi kalau bisa ya terbuat dari 100% dari jeruk kalamati. Ini sendiri itu sebagai induk. Jadi untuk meminumnya ini satu sendok itu untuk satu gelas air atau 70 ml air. Liter air. Nah, ini juga bagus untuk diminum untuk apa? Dingin bagus dicampur es atau untuk hangat pun juga bagus. Nah, jadi ini selain emang mantap rasanya, ini juga kaya dengan vitamin C karena 100% dari buah kalamansi, jeruk kalamansi asli Bengkulu dan tidak ada campuran lainnya. Nah, terus ini sendiri yang untuk 300 ml itu harganya Rp25.000, tapi terus hari ini dapat potongan Rp5.000. Jadi untuk hari ini sirup kalamansi ini yang 300 ml ini dari Rp25.000 jadi Rp20.000 aja. Nah, yang kedua Rp20.000. Nah, selanjutnya itu kami ada klub dari Bengkulu itu namanya Dulu Untung. Nah, jadi banyak macamnya, Mas, tapi kalau di sini kami hanya ini sebagai contoh ini dua. Yang pertama ini peci. Ah, ini karena masuk besar, Mas, ini nggak muat. Ini tinggal yang kecil ini. Ya, terus kulit antuk sendiri ya ini banyak, Mas, jadi bisa untuk peti, salah satunya ini tasnya juga ada macam-macam. Ini tapi saya bawa yang dua ini ya, aja. Enggak. Nah, untuk harganya sendiri, yang tas ini Rp40.000. Dapat diskon hari ini juga Rp5.000, jadi harganya Rp35.000. Nah, untuk peti sendiri, ini saya yakin banyak minat yang sama di sini pun banyak kehabisan karena kalau dilihatnya memang bentuknya memang biasa tapi coraknya yang unik gitu terus ornamennya yang khas saya Bengkulu ini yang buatnya ya lumayan laris mas ini aja ini nggak buat lagi soalnya ini yang kecil ini ya jadi itu mas untuk produk dari Bengkulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Oke. Terima kasih kembali Mas Dayat. Luar biasa sekali. Tadi pertama itu produknya apa, Mas? Yang sirup cairan itu saya sirup jeruk ya? Oh, iya. Oh, sirup jeruk. Itu kental
kental kayak madu atau kayak sirup pada umumnya, Mas? Nah, jadi ini yang ini Mas, ini mungkin efek kamera, Mas. Memang kental. Jadi ini yang kayak intinya, Mas. Jadi ini untuk satu sendok itu biasanya untuk satu gelas gitu, sekali minum. Satu sendok satu gelas. Satu gelas biasa itu, ya. Ya ini saya kurang tahu nih Mas, jadi berapa sendok. Jadi Mas pikir aja nih dengan 3 ini berarti bisa seminggu mungkin Mas kalau diminum terus. Mungkin bisa lebih. Kalau sehari sekali ya. Ya iya. Itu mungkin nah, juga bisa awet satu bulan kalau nggak pernah diminum ya gitu Mas ya. Kalau untuk kesanan antara 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau mau awet lagi emang biasanya ditaruh di kulkas. Kulkas. Oh, ya begini. Okay. Itu sebenarnya ini itu juga ada yang langsung kayak minum gitu Mas, tapi kita juga nggak bisa. Karena kan karena lebih praktis gitu kan, tinggal minum aja nggak usah dicampur-campur. Kalau orang juga kan mungkin lagi jalan nggak bawa minum, nggak bawa ini, jadi yang apa yang langsung minum itu lagi konsumsi ya, Mas. Iya. Itu harganya tadi berapa? Dari 25.000. 25.000, tapi belum dari ini 20.000, Mas. 20.300 ya. Mili ya. 300 mili ya. Silakan diborong. Apa namanya, Mas? Kok kayaknya susah sekali namanya sih. Sirup jeruk kalamansi, Mas. Aku jadi juga susah ini Mas ngomongnya, Mas. Sirup jeruk alamasin. Alamasin. Ya, pokoknya intinya sirup jeruk lah ya. Intinya sirup jeruk dengan otomatis ini juga mempunyai vitamin yang sangat tinggi ya, karena jeruk ya, sendiri itu vitamin C ya, sangat tinggi ya. Oke, selain itu tadi ada peci ya. Peci itu bahannya dari apa, Mas? Ini dari kulit kangkung. Dari kulit? Kulit kangkung. Kulit langsung. Ya, kangkung. Aneh itu loh Mas, saya itu baru ya, pernah dengar kulit. Ya karena emang asli betul loh Mas. Oh iya itu iya. Kulit lantung itu dari pohon lantung. Mungkin ada juga di Jawa. Beda nama Mas. Saya juga tahu soalnya kalau di Jawa itu namanya kulit lantung gitu, pohon lantung. Jadi pohon itu buahnya kayak apa Mas buahnya? Jambe, bukan jambe, bukan ya? Ini kurang gitu Mas. Dulu kali ini. Jadi harganya berapa Mas saya? Harganya? Harganya kalau untuk yang baik ini 50.000, jadi semua itu 50.000 semua Mas. Itu 50.000. Yang jadi 45.000 ya. Open reseller enggak Mas? Oh bisa Mas, bisa. Nanti kita langsung ini ke produsennya Mas. Oke, bagi-bagi para teman-teman sobat UMKM ya. Ini ada produk unik peci namanya ya, peci dari kulit lantung ya, LANTUNG, lantung, bukan lantung ya. Nah jadi kalau misalnya memang ada yang mau nular ternyata bisa hubungi kita langsung nanti Mas. Kita langsung nomor ini nanti apa komputernya itu. Bisa langsung DM ke ini ya Instagramnya ya. Dari kepulauan dari rumah BUMN Bengkulu ya. Iya. Iya, bisa DM langsung menghubungi Mas Dayat yang paling ganteng teng ya, nanti bisa open reseller ini karena sangat unik, sangat jarang sekali, dan ini khas dari Bengkulu ya, nggak ada duanya ya Mas Dayat ya. Iya, makanya sayang sekali kalau teman-teman ini pasti
banyak yang minat, pasti banyak yang minat karena dari ornamen, kemudian dari ciri khas pecinya itu Bengkulu banget kayak gitu ya. Kalau bentuknya sih memang biasa gitu ya, pada umumnya seperti itu ya Mas Dar ya. Iya, ya ini ada loker Kalimantan Barat bergabung. Ya, selamat datang ya. Kemudian ada promo lagi apa nih Mas? Mas Dayat, ada promo apa lagi? Kemudian itu aja Mas. Itu aja ya. Itu ada ya. Di toko online enggak? Marketplace dan lain sebagainya ada enggak, Mas? Kalau marketplace ada tapi aku lupa. Kalau ini dari ada namanya Grio Craft kalau nggak salah, aku lupa itu kalau mau itu juga ada. Nah, jadi kalau di Grio Craft itu khusus craft kayak Bengkulu. Jadi selain kayak buat-buat peci gini, ada lagi misalnya juga mau bahannya juga kalau nggak salah pun ada itu. Oke, oke. Terima kasih Mas Dayat. Semoga jeruk sirup jeruknya, kemudian peci lantungnya laris manis di pasar online kali ini ya Mas Dayat ya. Terima kasih. Oke, jangan lupa follow Rumah BUMN Bengkulu ya di @rumahbumnbengkulu. Silakan follow untuk bisa mendapatkan produk-produk unggulan dari Rumah BUMN Bengkulu ya. Terima kasih Mas Dayat. Kita akan meluncur lagi ke Bone Bolango. Wangi amat ya. Selamat. Selamat siang Mas Isal sal 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 sal. Ini ada efek echo-nya ini saya jadi ada. Ya, ya, ya. Sal 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 kayak gitu. Ada echo-nya, echo-nya. Ah, iya betul sekali. Mas Isal bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat sekeluarga alhamdulillah. Iya, setelah kita tadi mendengarkan produk-produk dari berbagai rumah BUMN, kita akan mendengarkan dari yang satu ini dari Sulawesi mana Mas? Enggak ada utara selatannya, Gorontalo aja. Gorontalo dari... ya, Gorontalo. Wow. Bone Bolango bersama Mas Isal. Silakan Mas Isal. Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hari ini Rumah BUMN Bone Bolango mau menawarkan suatu produk yang unik, yang kalau kita orang Gorontalo yang konsumsi ini mengingatkan kita kepada masa kecilnya kita. Nah, apakah itu? Ini adalah permen. Nah, ini permen. Namanya Soba Padu. Nah, ini dikemas oleh salah satu UMKM wanita yang ada di Gorontalo, yaitu Ibu Kasmi Bako. Ah, kenapa saya bilang ini mengingatkan kepada masa kecilnya kita? Karena ini adalah salah satu jajanan zaman dulunya kita di Gorontalo. Yang kalau makan bakalan bikin ketagihan waktu kecil. Nah, cuman gula-gula ini sempat beberapa tahun menghilang, sempat punah karena udah nggak gimana, nggak diperbaharui lagi, tidak diupdate lagi. Karena waktu itu yang bikin repot kalau makan permen ini adalah lengket. Ah, jadi ini kan kemasannya itu kalau zaman dulu itu dipakai kertas, jadi permennya itu lengket di kertas, jadi udah nggak up to date lagi. Ah, sekarang Ibu Kasmuning Dako yang dipakai brandnya Soba Padu ini membuat permen gula merah ini menjadi kemasan yang sangat praktis, yang tinggal disobek itu bisa kita ngemil kapan aja pakai permen ini. Permen ini bisa jadi pilihan ketika contoh hari raya di rumah, ditaruh di toples buat dicemil-cemilin oleh para tamu, para keluarga, ini cocok banget.
Dan kalau misalnya dari daerah lain yang beli, ini dijamin satu-satunya dari Gorontalo, nggak bakalan ada di daerah lain. Nah, ini bahannya terbuat dari gula aren, gula pasir, santan kelapa, sama ada kacang tanahnya. Jadi sensasi makannya manis, terus ada yang kriuk-kriuk di dalamnya, itu kacang tanahnya. Gitu. Ada tanahnya nggak, Mas? Nggak ada tanahnya, tentu aja nggak ada tanahnya. Nggak ada tanahnya, ya. Tentunya nggak bawa di bawah tanahnya. Nah, ini awet, awet banget. Ini awet banget, bisa bertahan selama 3-4 bulan. Dan jangan tidak perlu khawatir, karena produk ini nggak pakai bahan pengawet sama sekali. Dan tidak pakai bahan pewarna sama sekali. Jadi aman untuk dikonsumsi keluarga semuanya, karena ini nggak ada resiko mengandung bahan kimia. Jadi nggak ada bahan pengawet sama sekali, sama bahan pewarna sama sekali, ini nggak ada. Jadi ini enak dan sehat buat kita kalau pakai di keluarga. Original. Dan juga jangan lupa, iya, jangan lupa produk ini sudah memiliki logo halal. Sudah memiliki logo halal yang pastinya aman dan halal untuk kita semua. Oke. Untuk harganya ini ukuran yang 100 gram. Ini harganya ini sangat murah sekali. Cuman berapa? Cuman 15.000 rupiah saja. 15.000 rupiah. 15.000 rupiah. Dan khusus event hari ini ada diskon. Jadi 13.000 rupiah untuk hari ini. Wih, jadi bisa 13.000 rupiah, luar biasa sekali. 13.000 rupiah, hemat deh. Ah, jadi, betul. Kalau kalian mau pesan, ini juga ada, sudah ada di marketplace, di Shopee, cari aja Soba Padu, bakalan dapat. Soba Padu. Ya, jangan lupa untuk yang 100 gram itu harganya 15.000 ya. Jadi nanti di marketplace-nya nanti ada berbagai pilihan ukuran dan harganya juga pasti bervariasi. Tapi untuk yang 100 gram hari ini di diskon dari 15.000 jadi 13.000 rupiah. Oke. Jangan lupa kalau minat bisa juga DM di IG. Terima kasih. Oke. Ada produk lain lagi, Mas Isal? Apa cuma ada dari permen itu aja? Tentunya ada. Nah, kita hari ini menyediakan 80 produk ya dari Bone Bulango ya. Wah! Bisa. Jangan kebanyakan, Mas Isal. Waktunya nggak cukup nanti. Nah, ini adalah salah satu ciri khas juga dari Gorontalo. Ini stik jagoan. Ini stik jagoan. Iya, stik jagoan. Nah, karena di Gorontalo itu salah satu penghasil jagung terbesar juga di Indonesia. Nah, salah satu ya. Salah satu penghasil jagung terbesar di Indonesia. Tentunya hasil jagungnya tiap panennya itu sangat melimpah. Sangat melimpah sekali. Dan ini dimanfaatkan oleh salah satu UMKM wanita juga di Gorontalo. Diolah menjadi stik cemilan yang enak banget, yang gurih banget, yang pasti dijamin kalau ngemil nanti habis baru berhenti, dijamin. Karena ini enak banget. Ini ya beneran. Ini saya rasakan iya, sendiri. Di mana-mana kalau habis ya udah berhenti, Mas. Ah iya. Biasanya kan ada yang ngemil jadi enak gitu, akhirnya berhenti disimpan dulu. Iya, betul. Pasti habis. Dan bakal kalau tambah lagi. Bikin ketagihan malah ya, Mas ya. Bikin ketagihan tentunya. Karena ada rasa jagungnya yang sangat nikmat. Ah, ini dicampur gula, terigu, margarin bawang putih, santan, susu, dan gula tropika. Jadi enak banget disatu padukan jadi stick. Ini gurih dan enak banget tentunya. Bahan dasarnya dari jagung pilihan yang ada di Gorontalo. Ini harga ini untuk ukuran yang 100 gram ya. Ini 100 gram. Ini kebetulan ada rasa balado.
Jadi untuk stick jagoan ini ada 4 varian rasa, yaitu original, berikutnya manis, balado seperti yang saya pegang sekarang, dan ada juga rasa jagung bakar. Nah, coba dinikmati sensasinya. Kalau mau pesan, saya saranin pesan 4 rasa itu supaya kalian bisa cobain semua rasa stick jagoan. Original, manis, balado, sama jagung bakar. Untuk harganya tentunya murah. Ini harganya dibanderol Rp25.000. Di toko oleh-oleh Gorontalo ini Rp25.000. Tapi khusus hari ini, jika pesan juga, ini hanya Rp20.000. Hanya Rp20.000. Ya, jadi kalian bisa pesan untuk hari ini dan diskon dari Rp25.000 ke Rp20.000. Tentunya rasanya nikmat, dan kalau kalian pesen gak bakalan nyetel. Thank you. Iya, terima kasih Mas Isal. Rasa yang tak pernah ada, atau rasa yang tertinggal ya. Oke, tadi ada permen, apa namanya itu? Susah aku nyebutnya ini. Yang permen itu loh Mas. Ya, ini gula-gula soba namanya, gula-gula soba. Gula-gula soba, gula-gula soba. Ya, itu kalau 100 gram itu berapa pieces, Mas? 100 gram. Ada sampai 50. Aku nggak hitung nih. Yang pastinya banyak ya. Isinya full. Nggak angin doang nih. Ini banyak loh. Oke, apalagi bahan-bahannya alami semua ya, Mas ya. Alami semua. Alami, nggak ada bahan pengawet sama sekali. Udah ada sertifikat halalnya juga, Mas? Udah ada tentunya, udah ada sertifikat halal. Wah, mantap. Kalau di marketplace, searching aja berarti soba permen padu. Soba padu. Padu. Ya. Permen soba padu di marketplace ada ya? Ada ya, Mas ya? Ada, atau udah, mungkin ada. Bisa langsung DM saja, mumpung karena hari ini bazar online kali ini kita banyak sekali diskon, itu bisa DM atau follow Instagramnya Rumah BUMN Bone Bolango ya Mas ya. Iya benar. Iya, nanti bisa DM langsung ke Mas Isal yang paling ganteng, teng ini ya, bisa DM mumpung ada promo. Bisa beli banyak, bisa dijual lagi, atau open reseller juga Mas? Bisa open reseller, kalau ada reseller lagi. Welcome banget ya Mas ya, open reseller ya. Itu. Oke, kita sudah banyak sekali dari berbagai kota, dari Kepulauan Seribu, dari Tojo Una-Una, Bengkulu, Bone Bolango, dan tentunya dari Purbalingga juga ya. Kalau sanggau Mas Jeldi tadi udah keluar. Iya, terima kasih kepada teman-teman Rumah BUMN dimanapun Anda berada. Hari ini kita sudah melaksanakan bazar online ya, bazar online kolaborasi 5 rumah BUMN ya. Bagi teman-teman rumah BUMN yang lain juga bisa ikut berkolaborasi juga ya. Bisa dengan Bengkulu, bisa dengan Kepulauan Seribu, bisa dengan Sanggau, atau bisa dengan Bone Bolango juga ya. Oke. Jangan lupa DM kepada para pemirsa sobat UMKM dimanapun Anda berada. Untuk hari ini jangan lupa DM langsung ke Instagram masing-masing ya. Untuk produk masing-masing ya, bisa Kepulauan Seribu itu ada produk tas, ada produk konektor, dan ada makanan cumi ya. Kemudian ada dari Bengkulu itu ada yang namanya sirup jeruk lantung, tung, itu vitaminnya sangat tinggi sekali ya, vitamin C, mengandung vitamin C yang sangat tinggi sekali. Itu ada promo juga guys, ada promo untuk sirup
jeruk tersebut bisa DM langsung ke Mas Dayat yang ganteng teng 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 sekali kayak lanteng ya. Kemudian ada juga dari Bone Bolango, itu ada permen ciri khas dari Bone Bolango, yaitu kok susah sekali saya menyebutnya susah sekali, permen Sabah Padu ya, permen Sabah Padu ya Mas ya. Oke ya. Itu sangat khas sekali dari Bone Bolango, itu jarang ditemukan di mana-mana dan hanya di Bone Bolango. Kemudian juga ada keripik yang namanya keripik jagung ya, itu perpaduan komposisinya yang sangat berkualitas ya, jadi menghasilkan rasa yang sangat gurih, nikmat, renyah sampai bikin ketagihan, pokoknya nampol sekali. Kemudian tadi ada dari rumah BUMN Sanggau, itu ada produk tas juga ya. Kemudian tadi dari rumah BUMN Tojo Una-Una, itu ada produk sambel dan ada produk apa satu lagi ya, karena nggak dicatat saya lupa ini jadinya. Aduh, dan terima kasih kepada para sobat UMKM dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk hari ini ada promo menarik dari setiap rumah BUMN Purbalingga, dari setiap rumah BUMN Pertamina ya. Jangan lupa DM, silakan pesan barang yang Anda sukai ya, dan DM langsung, kodenya itu Pasar Online Hari Kamis ya, nanti akan ada diskon ya yang menarik, sangat menarik sekali. Oke, begitu saja para sobat UMKM dimanapun Anda berada, saya host dari rumah BUMN Purbalingga, dari Wong Ngapak ya, orang ngapak, orang kepenang, jadi bahasanya agak medok kayak gitu ya, jadi ya begitulah bahasanya agak medok-medok begitu ya. Terima kasih, selamat siang kepada para pemirsa, sampai jumpa. Ya, silakan Mbak Ismi. Bisa live ya. Live tapi dibagikan ya, Mbak. Nah, dibagikan ya. Di ini dibagikan ya, jangan dihapus. Gimana, Pak? Gimana, Is?